kualian dulu. Oke. Nah, lagi proses siangin ikan dulu teman-teman ya. Itu haram itu dagingnya itu. Udah jelas haram. Haram kenapa lagi? Katanya kalau memotong binatang kalau enggak dibacain doa itu haram. Tambah lagi yang motong haram orangnya. Kan kalau motong binatang itu harus pakai doa ya? Hei, kau anak pesantren. Iya, memang iya. Kalau nggak pakai doa dia memang apa hukumnya cek lo di sana? Nanya aja ini aku kan nggak pala tahu kan hukumnya apa? Najis pukul adom. Cuman kan nggak abdul. Nggak baca doa. Ah haram mah. Berarti makan ikan mas jadinya haram lah gara-gara kau. Gara-gara siapa? Kau lah. Kau yang menjatuhkan aku udah bilang haram. Nah pas ini harus ini pas. Apa di sini ya kita taruh? Sini ya? Jangan lah, nanti tabrak orang. Enggak apa-apa, biar kita berhentiin orang biar. Makan, masak langsung ya kan. Oke. Okay. Iya, Bang. Oke, okay, guys. Jadi kita mau masak di pinggir jalan ini, tapi enggak di ini masih ada jarak hampir 2 meter lagi ya. Ya, Pak. Oke, okay, kita mau siap-siapkan dulu. Kita mau masak udah pas. Oke. Okay. Pas. Oke, kita tinggal ngambil minyak makan, baru hidupkan api, baru goreng ikan, makan pakai bumbu cabai level 50. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video kita kali ini Bang coba masak di pinggir jalan nih, dari pinggir jalan lintas. Oke. Jadi kali ini aku masak di pinggir jalan lintas. Jadi kalau teman-teman banyak suara klakson-klakson mobil, ya agak dimaklumin ya teman-teman ya. Namanya di pinggir jalan. Namanya di pinggir jalan. Ini kita masak di pinggir jalan lintas. Kurang mepet nih kayaknya. Mepet lagi sedikit, yuk. Oke, guys. Jadi di sini aku mau masak ikan nila yang beratnya 2 kilo. Ikan mas. Iya, ikan mas ya. Ikan mas. Ikan mas berat 2 kilo. Di sini kita nggak lupa menggunakan bon cabe level 50. Masih bersegel ya. Masih ada segelnya. Di sini juga ada bon cabe, ada saus jawara. Oke, Mas. Saus jawaranya kayak yang extra hot ini. Baru di sini ada cabenya lah. Untuk main-mainan aja itu cabenya. Oke, sekarang kita mau hidupkan apinya dulu ya, teman-teman ya. Kita hidupkan dulu apinya. Ada mancis? Ada. Mancis. Oke guys, jadi kita hidupkan dulu apinya. Setelah hidup apinya, baru kita masukkan minyak makannya. Baru kita lihat muncungnya ya kan. Oke guys, kita lagi nunggu apinya hidup ya. Siap. Oke guys, kita taruh kualian dulu. Oke. Oke, taruh minyak apa? Minyak makan. Minyak makannya kita masukkan jangan lupa guys karena minyak makan juga yang baru ini. Bukan minyak jelanta ya. Makan. Nanti udah kau masuk ke sini. Oke guys, jadi minyak makan udah masukkan. Sekarang kita nunggu minyak makannya panas dulu, nanti kita masukkan ikan masnya. Oke guys, kita biarkan dulu biar panas. Karena kalau kita masak ikan itu minyaknya panas, jadinya dia ikan tuh gak lengket untuk ngelap meja nanti. Jadi ikannya gak lengket teman-teman. Kalau minyaknya gak panas, ikannya bakal lengket. Jadi sini, buat ibu-ibu kan banyak nanya, Bang, kenapa sih kalau masak ikan itu, kenapa ya jeng? Kalau aku masak ikan itu ya jengnya, biar tau ya jeng gak? Masa aku masak ikan itu ikannya selalu lengket, jeng di kuali. Itu Bu, gini saran dari solusi saya sebagai Chef Rian Arifin, orang terbagus masak barbar di kampung gua aja lah ya, nanti di Indonesia stick. Itu karena minyaknya kurang panas Bu, jadi kalau minyaknya panas ya jeng ya. Kalau minyak jeng panas, jadi ikan itu bakal nggak lengket. Jadi kalau minyak jeng itu nggak panas, itu ikan itu akan ada grafikasi bumi antara kuali dan arus kapasitor. Jadi itu apa bakal kapasitor? Itu rasa aku pelajaran elektro lah ya. Intinya minyaknya harus panas lah biar nggak lengket. Oke teman-teman ya, ini ikannya kita masukin. Kilo ini teman-teman.
Ke sini, ke tempat apa nanti kita? Oke, biar rencana kita pun. Mibrat. Nah, itu tetap aja padat kayak gitu. Enggak, ya, ini masih ada saringan ini. Nih. Oke, guys. Jadi kita tinggal tunggu ikan masak dulu. Rajar, nanti tanganmu kebakar. Udah gosong kok. Ternyata lengket juga ya, Jeng. Kenapa? Lengket. Nah, lengket-lengket jadinya. Lengket dia. Karena gini loh, Jeng. Kualinya terlalu murah. Pakai hegel aja kita. Guys, jadi gak masak. Ini lengket kali nih asli. Coba kapan kita buang? Ayo boy, ayo balik ya teman-teman. Udah masak nih boy. Wih, ya Allah. Patah. Haus atraksinya hanya bisa dilakukan oleh profesional. Udah patah kok ekor ya. Nanti parah abut. Alah. Parah abut masih ada. Dari ekornya dulu ya. Ah. Gak mau, udah patah itu ekornya. Patah kena ya, Bang. Lekut sekali, Cok. Kelewat. Ayahnya berotot tak masak di sini. Hancur boy, tinggal tulang. Gak ada lagi dagingnya. Jadi kita angkat aja lah, guys. Ayam ikan bergedil namanya ini udah. Terpaksa. Yes. Jadi akhirnya udah masak juga. Ambil air, Wan. Iya. Kita siram dulu. Akhirnya, boy. Setelah sekian lama ikannya masak juga. Walaupun hancur. Banyak tadi kata-kata bijak yang dikeluarkan tentang kuali lengket. Akhirnya punya aku juga lengket. Ajar. Oke, teman-teman ya, jadi udah selesai. Kita serak dulu. Oke. Kita rapiin dulu, teman-teman.
baru kita tinggal makan nanti. Kita tuangin bubuk cabai dulu teman-teman. Udah banyak lah, enggak? Banyak aja terus? Banyak aja kan semua. Ya, tambah lagi itu enggak apa-apa lagi. Boleh marah, aku boleh tinggal. Kita ngomong apa? Bagi parah. Teman-teman. Ini buat cabai ya, level 50. Level 50. Kita tuangin. Banyak kan terus. Mikirin apa ya kan? Ya ada, mikirin perut. Baru kita tuang saus jawaranya. Wangi ya, ya. Ah. Udah kena awak di gigi. Iya lah. Wangi jawa. Baru nasi lagi. Lagi banyak kan terus level 50 udah kacang-kacang lah sama kami level 50 ini udah kayak apa udah kue bolu. Sama tuh oke sih udah siapa apa ini namanya. Kenapa? Ibu-ibu dia nengok kami ambil keluar jalur dia. Mau jatuh dia. Oke guys, jadi sekarang kita mau coba makan. Ayo, kita tambah lagi pun cabenya ya. Tambah lagi biar saya mampus. Kita tambah lagi pun cabenya teman-teman. Kita coba makan dulu. Ayo kita makan. Pelan-pelan. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana. Barik lana. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma marikana. Barikana, bukan mari. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bima. Bima dari mana? Bima. Allahumma barik lana. Aku enggak hafal. Ya udahlah, baca doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Yuk. Apa yang ambil sini? Nih, cabai mau makan kau. Au. Ada bubuk cabe. Suara. Suara. Saus jawara. Jawaranya. Suara. Ada juga. Woi. Lain tak hau lok kan mamak lau. Enak. Enak. Enak cuma enak. Tapi plus tadi. Udah kayak ini banyaknya. Ding. Nah. Angkat bawa pulang. Aku cari bubuk cabenya. Nah, tambah terus. Tambah ya sama. Nah, ekor tuh. Tuh, ada ekor. Bagus jaraknya rata, jangan di satu tempat. Banyak durinya. Sengaja aku gorengnya kering biar durinya itu enggak kena ke muncung haram-haram kalian. Oke, teman-teman. Jadi
Sengaja teman-teman ku pisah ikan komoreng ini, kukunya panjang-panjang, hitam-hitam jorok. Makanan yang paling enak ini rasaku dari semua konten ku masak. Ini paling enak. Iyalah namanya ikan mahal. Enggak juga, kita sering masak ayam. Tapi ini paling enak ini. Coba. Pedas ya. Jadi enggak terasa berat juga, Bang. Iyalah. Karena kita udah sering makan pedas ini. Ya? Ada pun sampai lebar di mulut ya, Bang. Hai lah. Basah ini. Udah enggak kata ilan lagi. Basah. Kalau enggak gas, keluar ludah kau. Udah pedas kena panas, wih. Nak tambah lagi sama Iwan. Teman-teman. Iwan. Balanya. Udah dah. Dan nanti kau main ceret. Apa kau main ceretnya? Tak tahu apa, tak perlu kok. Tai kau nya. Tai kau itu lezat dan bergizi. Udah kamu. Sudah. Lihat di sini teman. Dibun semua. Jadi buat teman-teman boleh dicoba. Buat mana kena kecil lah. Aku gede lah. Umur 8 tahun atau 10 tahun. Kita coba pun ini. Pun cabai depan 60. Coba. Jangan coba dulu. Baiklah. Pesan pedas. Terbang udah ada yang ngomong. Kan. Tuh, kan di pelangi. Jadi teman-teman. Request mau masak apa lagi? Ya. Mau masak mie, masak kulkas, Bapak. Mana bisa kulkas makan, bodoh. Apa yang ngomong-ngomong, karena muncul itu pedas sekali teman-teman ya. Jadi jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.